melaksanakan konsert hari terbuka yang julung kalinya diadakan di Putrajaya dan melibatkan semua kementerian dan juga agensi-agensi di bawah pentadbiran kerajaan selaras Putrajaya sebagai pusat pentadbiran negara. Ini merupakan satu event yang besar dan saya mengharapkan supaya di masa-masa akan datang Putrajaya terus hidup dengan aktiviti-aktivitinya yang tersendiri dan unik. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya melancarkan majlis pra-pelancaran Hari Terbuka Putrajaya, Carnival Putrajaya dan Digital Putrajaya Exhibition and Conference 2019. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.